di seputar kota Jogja dan kota-kota sekitarnya. Senang sekali kita bisa kembali berjumpa malam hari ini di acara Dialog Seni dan kita kerjasama Radio UNISI dengan Yayasan Seni Cemeti Yogyakarta. Baik, sampai dengan pukul 22, seperti biasanya saya Ading bersama rekan saya Kus Indarto akan menemani Anda, menemani kesibukan Anda dengan satu perbincangan seputar seni kontemporer. Dan mudah-mudahan saja malam hari ini Anda dalam keadaan yang sehat-sehat, tidak kurang apapun, dan Anda sudah siap untuk kembali menyimak sekaligus mungkin Anda partisipasi ya. Nanti Anda bisa hubungi pesawat 520-140. Kalau Anda ingin menanggapi statement dari narasumber kita atau barangkali juga ingin menanyakan langsung, Anda bisa pergunakan pesawat 520-140. Ya, baik intelektual muda, Anda pemerhati seni dan seniman, barangkali juga mahasiswa seni ya di Kota Jogja. Malam hari ini kita akan coba angkat tema mengenai ekspresi seni versi anak kampung. Ada dua orang narasumber malam hari ini yang akan berbicara dengan Anda, yakni Mas Gembong Sigit Nugrahanto, kemudian Mas Titus Supono Aji. Dan juga ada dua narasumber yang lain yang masih kecil-kecil. Nanti akan dipandu sepenuhnya oleh rekan saya Kus Indarto, untuk itu kita langsung saja menyimak ya perbincangannya berikut ini. Selamat malam Mas Adi, selamat malam pendengar sekalian. Intelektual muda di rumah, malam ini kita berjumpa kembali dalam acara Dialog Seni dan kita bersama saya Kus Indarto. Acara ini berlangsung sampai pukul 22 dan seperti biasanya adalah acara rutin seminggu sekali, Jumat malam, yang merupakan hasil kerjasama antara UNISI FM dan Yayasan Seni Cemeti. Kali ini saya kedatangan 4 orang gerombolan, ini mungkin demonstran, mudah-mudahan nggak demo saya ya, karena nggak perlu saya demo saya mungkin ya memang seperti pansus ya, topan dan lesus ya. Oke, malam ini kita akan berbincang-bincang persoalan ekspresi seni versi anak kampung yang dimana kedatangan 4 orang ini, narasumber ini berbincang-bincang persoalan dunia mereka yang sudah beberapa tahun ini dikumuli. Nah, sekarang narasumbernya adalah yang pertama Mas Gembong Sigit Nugrahanto, seperti yang dikatakan oleh Mas. Selamat malam. Kemudian Mas Titus Supono Aji atau Aji. Selamat malam juga. Dan ini ada dua adik kita, namanya satu Dik Vicky. Selamat malam, Dik. Selamat malam. Dan Dik Asta ya. Malam. Lengkapnya sama Asta apa? Asta Dendari Kusuma Wardani. Wah, panjang ya. Saya lupa ya. Pokoknya Asta aja ya. Oke, mungkin saya bisa ngawali dari Mas Sigit atau Mas... Mas Sigit atau Mas apa? Mas Aji ya. Ini kelompok Anda, komunitas Anda itu Anda namanya dengan Anak Wayang Indonesia. Seolah mengindikasikan satu persoalan yang spesifik tentang kesenian lokal di Jawa dan wayang. Benarkah demikian? Ya, pertama-tama sebenarnya ide itu muncul karena sudah tahun 98, tahun 98 saya mencoba memulai mendampingi anak-anak di kampung Bergangsan. Kemudian setelah ada satu tawaran untuk pentas teater di luar, yaitu di Joglo Jago, waktu itu kami membutuhkan satu nama. Terus kebetulan kami kan tinggal di rumah Pak Kasman, seniman wayang ukur. Awalnya kami nggak memikirkan nama yang lain, tapi akhirnya saya memilih nama anak wayang sebenarnya. Dan nama Indonesia itu sebenarnya nggak tahu dari mana, waktu itu demo anak terus ditambahi apa, ada tulisan kecil, tapi terus kalau ada undangan selalu
membuat nama Indonesia itu. Terus kemudian dari nama itu, atau ada obsesi mungkin ke Indonesia ini? Iya. Bukan, karena kemudian dari nama itu saya berpikir bahwa wayang itu juga simbol pluralisme ya, keanekaragaman, keanekaragaman ya, dari sifat-sifat manusia. Terus selain itu juga wayang sebagai simbol budaya yang dimiliki ya masyarakat Jawa itu. Ya, lalu kemudian aktivitas itu sebetulnya, kalau Anda katakan tadi, sebetulnya tidak spesifik wayang atau kesenian lokal gitu. Mungkin persisnya ada keragaman apa? Mungkin Mas Aji bisa menjelaskan. Jadi mengangkat dari anak wayang itu kan keragaman, pluralitas itu kan. Di sini kan kita sangat, ya pada akhirnya ketika 98 itu kan terjadi sebuah kejadian krisis gitu ya, yang mengakibatkan kita semua terburuk gitu, dan masalah kekerasan dan sebagainya sangat merobek, sehingga ada satu cetusan bahwa yang kita butuhkan adalah perdamaian gitu. Perdamaian yang diciptakan dari pluralitas. Jadi sebenarnya kalau setiap kali kita ngomong anak wayang gitu, selalu yang kita amalkan anak wayang Indonesia, persahabatan, cinta dan damai itu, itu memang salam kita. Jadi kita akan menggunakan semua media, apapun media, apresiasi untuk mengenal semua lingkungan, mengenal segalanya yang ada di sekitar kita, termasuk watak gitu ya, dengan teman, dengan orang tua, dengan siapa saja mungkin. Jadi memang di situ pluralitas sebagai senjata untuk membangun sebuah perdamaian. Namanya tinggi juga nih persoalan yang ada kemungkinan. Pertama soal pluralitas, kemudian hal-hal yang konseptual bahwa ini untuk membentuk semacam perdamaian dunia dan semacamnya. Lalu konkretnya, aktivitas itu ada hal yang spesifik nggak? Mungkin persoalan siapa yang masuk di situ, kemudian aktivitas apa yang lebih bisa dikonkretkan dalam perbincangan seperti ini? Di anak wayang sendiri sebenarnya itu, kita sebuah lembaga ya, yang sampai saat ini, sampai 3 tahun ini, bahkan bisa dikatakan sebuah hanya sebagai sanggar itu, pendampingan di kampung yang sampai sekarang pun tidak ada pembiayaan dan lain sebagainya, sehingga memang kami berjalan dengan daya yang ada di kami sendiri. Dana. Nah, dana Anda tadi bilang tidak ada dana, maksudnya gimana? Iya. Ya, kita berjalan seadanya, jadi semacam air yang mengalir begitu aja, semacam itu, sehingga kami tidak, sampai saat ini kami hanya berjalan di kampung kami aja, dan di sana kami cuma ada satu poin yang ingin dikembangkan adalah budaya perdamaian. Jadi budaya perdamaian kita tanamkan ke anak-anak, karena kami tidak punya sesuatu dana, daya, dan lain sebagainya, kita hanya bisa memberikan apresiasi kepada anak. Apresiasi itu bisa dekat lingkungan, terus karya seni, terus ilmu pengetahuan, dan lain sebagainya. Dan itu kami lakukan, misalnya kami ada program-program semacam bermain di lingkungan, itu anak-anak kami ajak, kita mengadakan semacam study tour, murah gitu ya, naik sepeda, terus ke lokasi produksi dan lain sebagainya. Itu saya pikir anak-anak memang butuh dolan gitu. Dari itu kami dari situ aja gitu, semangat diangkat ya gitu. Saya perlu ingatkan kepada Indra kalau mau di rumah, Anda bisa telepon ke kami ke perbincangan ini. Di sela-sela perbincangan ini Anda bisa kontak kami di 520140. Oke, saya sekarang beralih kepada adik-adik ini, antara Asta dan Vicky. Asta dulu. Di Asta kelas berapa? Kelas 6. 6 SD ya, kelas 6 SD. Anda, di Asta, bisa mengkonkretkan mungkin lebih istilahnya, apa yang biasa lakukan di aktivitas di AWI itu, anak wayang Indonesia, sehari-hari? Ya, cuma belajar bahasa Inggris. Oh, bahasa Inggris ya? Main teater. Lalu?
Terus melukis juga ya? Ya. Atau mungkin menurut itu ya, menurut minatnya. Kalau di Astro sendiri minatnya ke apa? Lebih ke apa? Teater. Teater ya? Sudah pentas berapa kali? Enggak. Lupa ya? Udah banyak. Mungkin yang paling mengesankan bagi di Astro waktu pentas di mana itu? Di Widya Mandala. Widya Mandala, oh di Kota Baru itu ya. Pentasnya waktu itu? Judulnya apa? Dan di atas di Asta menjadi apa? Perannya? Enggak ada judulnya. Cuma tentang hobi. Oh, tentang hobi. Puas gak dengan pembimbingan dari pendampingan dari kakak-kakak seperti Mas apa? Mas Aji, Mas Sigit gitu. Puas. Artinya bentuk apa sih yang sebenarnya diinginkan di Asta? Di apa kegiatan seperti itu yang Anda inginkan gitu, yang di Astal inginkan apa itu apapun gitu ya. Oke, mungkin kalau sekarang di Vicky, di Vicky sudah berapa tahun ikut di Anak Wayang Indonesia ini? Kira-kira ya 2,5 tahun. 2,5 tahun di Vicky kelas berapa? Kelas 1 SMP. Kelas 1 SMP, oh udah mulai gede ya. Kalau aktivitas kegiatan di Anak Wayang Indonesia itu yang dirasakan cukup membantu pelajaran di sekolah apa ya? Ya itu belajar bahasa Inggris. Persisnya membantu seperti apa? Apakah memang hanya mendalami seperti mengulang atau malah lebih jauh lagi? Lebih jauh jadi contohnya mungkin apa itu waktu belajar di sanggar bahasa Inggris mungkin dapat catat apa nanti bisa ke sekolah bisa dipelajari lagi. Itu nggak ganggu aktivitas kita atau kegiatan di rumah bantu ibu barangkali atau tidur siang? Nggak suka tidur siang juga ya? Wah suka. Kalau nggak tidur siang dimarahin. Lalu kalau gambar itu juga diikuti juga lah. Gambar. Vicky. Iya. Terus? Tapi gambar sekarang nggak ada. Karena anak-anak apa banyaknya nggak suka. Nggak suka. Yang rutin diikuti apa saja selain bahasa Inggris? Teater. Oh ya. Bikin wayang. Bikin wayang. Kreasi sendiri begitu ya? Iya. Apa nyontoh? Kreasi sendiri. Penang, tapi ya? Udah apa itu udah minta suket wayang. Wayang suket begitu okay. Atau wayang dari rumput gitu ya. Oke, mungkin saya bisa kembali ke Mas Aji atau Mas Sigit lagi. Ini tampaknya juga cukup menarik kalau Anda mengatakan tadi bahwa konsep tentang pluralitas yang pertama ada perbincangan tadi tentang pluralitas dan persoalan target-target konkretisasi dari persoalan perdamaian. Nah, kira-kira pluralitas maksud apa yang Anda kemukakan ke hal yang spesifik di sini? Ya, kalau saya memang ada bahwa pendidikan itu harus dimulai dari anak dan yang bertanggung jawab adalah orang-orang dewasa sekarang. Orang-orang dewasa sekarang kan anak-anak kemarin gitu. Jadi yang membuat anti perdamaian sekarang itu kan orang-orang dewasa sekarang yang dan masyarakat selalu berteriak bahwa yang menjadi korban adalah anak-anak. Tapi selama ini orang dewasa kan selalu bahwa mereka juga arogan bahwa mereka yang mempunyai kemampuan untuk membuat perdamaian. Saya potong maaf. Kalau persoalan perdamaian barangkali kan konkretnya dalam bentuk-bentuk praktik aktivitas kegiatan seperti ini barangkali ada hal-hal yang berbau tentang moral, etika, apakah itu juga ada masuk dalam semacam silabus
di aktivitas Anda? Ya? Sebenarnya kami ingin mengajari anak itu belajar dari pengalaman. Jadi belajar dari pengalaman langsung bahwa seperti yang lebih dekatnya belajar dari pengalaman dan mengapresiasi. Jadi kita mencoba selalu membawa anak-anak memperkenalkan paling tidak Jogja itu ada apa, Malioboro ada, stasiun ada, kampung ada, macam-macam kita kenalkan ke anak-anak dan mereka bisa mengapresiasi. Mungkin kita langsung, memang kita sukanya beraktivitas langsung ke lapangan gitu. Jadi juga karena kita memang kekurangan volunteer, kami hanya berdua. Hanya berdua ya? Iya, yang lainnya biasanya cuma membantu waktu event. Terus apa, kami lebih, kenapa program-program kami tidak terstruktur dan terprogram? Karena memang kami tidak punya apa volunteer. Kemudian kita lebih menyukai seperti insidental. Seperti mungkin di kita selalu bawa anak-anak ke pameran seni atau pertunjukan apalah tari atau macam-macam itu. Ya itu nanti kita hanya menunjukkan anak-anak dan anak-anak biar mau mengapresiasi sendiri, belajar mengapresiasi sendiri. Kadang-kadang kita bawa ke lokasi keluar dengan metode apa reportase. Jadi anak-anak membawa buku catatan, terus mereka bertanya dengan siapa saja. Itu kita seperti itu. Oke. Saya ingatkan intelektual muda di rumah, Anda bisa telepon ke kami ke 520-1440. Anda bisa kontak dengan kelompok komunitas anak wayang Indonesia bersama Mas Haji, Mas Ikit, di Aska juga di Viki. Mereka berempat berbincang-bincang persoalan komunitas mereka anak wayang Indonesia. Saya pertanyakan kembali ke Mas Sikit atau mungkin ada telepon. Sorry, ini saya alihkan mungkin entah Mas Sikit atau Mas Aji, silahkan. Tadi Anda mengatakan bahwa Anda masuk mengajak anak-anak asuh Anda untuk belajar teater, apa, mengaspirasi teater dan semacamnya. Apakah, halo? Halo? Maaf, halo. Oh, maaf, terpotong. Proses pendampingan itu sampai seberapa jauh? Kalau Anda membebaskan untuk mereka mengapresiasi, berarti Anda tidak memberikan proses pendampingan. Bagaimana menurut Anda? Proses pendampingan itu seberapa jauh gitu? Ya, kalau saya sendiri, mungkin nanti Mas Haji bisa membantu. Kalau saya sendiri itu sekarang, saya sangat percaya 100% kepada anak. Jadi, anak-anak juga akan punya pendapat masing-masing dari apa yang mereka lihat dan apa yang mereka alami. Dan saya tidak, dari pengalaman sekian lama ini, saya memberi kepercayaan 100% kepada anak-anak bahwa anak-anak itu ya bisa dan mampu. Jadi saya kemudian setelah itu paling-paling terjadi dialog yang tidak formal, seperti harus dikumpulkan, harus apa itu. Di anak-anak sambil lalu, sambil diingatkan lagi.